Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Manusia paling tinggi di Malaysia, Muhammad Azli Hisham Abdul Ghaffar yang berusia 28 tahun, membawakan watak hantu dalam filem Jerangkong Dalam Almari enggan berlakon lagi berikutan masalah kesihatan yang dihadapinya. Muhammad Azli yang menghidapi masalah skoliosis atau tulang belakang melengkung itu berkata dia menerima tawaran penerbit filem Raja Azmi atas saranan abangnya pada tahun 2019. Namun katanya dia masih belum berkesempatan menonton filem bergenre seram lakonannya itu biarpun filem arahan Shah dan Hashim itu sudah menemui penonton sejak 4 Ogos lalu. Muhammad Azli yang memiliki ketinggian 2.2 meter atau 7 kaki 2 inci seperti yang dicatatkan dalam Malaysia Book of Records mendedahkan pergerakannya kini semakin terbatas berikutan masalah tulang belakangnya yang melengkung sejak berusia 14 tahun. Katanya demi kelangsungan hidup, dia kini mengusahakan perniagaan menjual kad tambah nilai di kampung halamannya di Paloh 3 Gua Musang di Kelantan. Berkongsi pengalaman berlakon, Muhammad Azli yang kali pertama menceburi dunia lakonan berkata, ia pengalaman yang menyeronokkan namun agak memenatkan. Berikutan proses solekan menjayakan watak Jerangkong mengambil masa selama 4 sehingga 5 jam, manakala proses menanggalkannya pula mengambil masa hampir 2 jam. Dalam pada itu, Muhammad Azli turut meminta orang ramai untuk menyokong filem ke-6 terbitan Raja Azmi itu. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.